Jadi ini lagi dicoba ditarik kembali untuk armadanya. Untuk yang kedua kali ya. Oke, untuk sore ini pukul 5 ya sudah mulai untuk proses evakuasi truknya yang tangki Hino 500 ya. Untuk yang merah Nissan sudah dikepok dan mungkin yang wingbox-nya nanti ya. Nunggu yang ini dulu lagi proses untuk diangkat karena memang enggak suruh depannya berat. Udah ganti kepala ya untuk yang ini. Sudah ganti kabin untuk yang pertama sudah dilepas ya. Oke ya, sedan mau dibawa ke pos ya ini ya. Spare-nya sampai lepas, mau di-cut dulu. Saya mau putar. Yo, mau putar. Sampai keluar asapnya, bannya nempel sama kabin ya. Jatuh pusingnya.
sampai maghrib ya. Ini pemindahan dari lokasi kejadian ke pos Alas Roban ya. Awas mbak, mau parkir itu. Yuk pelan aja om. Om. Maju. Kanan toh. Ganjel siap. Up. Terus. Oke, dan ini armada yang mengalami kecelakaan beruntun di Alas Roban sudah sampai di pos jaga atas ya. Dan masih didalami petugas apakah benar-benar mengalami rem blong atau human error ya, ataupun kesalahan pribadi dari pengemudi. Jadi masih didalami petugas untuk kecelakaan beruntun Alas Roban hari ini ya, Kamis. Kondisi demikian ya, untuk kabinnya, depannya, pernya juga lepas semua ya. Sayangnya masih nyala ini. Loh, kok ada nomornya?